Jadi artis India mau ke sini? Iya. Rai Kapoor. Rai Kapoor enggak ada, Amir Kapoor. Rai ada, Rai Muka Kapoor. Putih semua. Dadang Kapoor ke sini, Dadang Kapoor. Ada semua. Ya, pokoknya gitu-gitu. Yang mengundang siapa? Amanda? Aku, karena kan ya ketemunya kan sama aku di sana waktu itu. Senang banget dong, tapi kan harganya mahal tuh kalau. Tapi katanya mau cobain kantinnya. Makan di kantin. Itu mas, dinner gitu loh. Ada gala dinner, mau dibikin gala dinner. Candlelight dinner. Terus aku nih gini loh mas, karena orang-orang India, aku kepingin banget di tempat aku itu ada penari-penari India. Jadi biar wah gitu loh mas. Suasananya. Biar dapat dihargai gitu kali ya. Gitu loh. Karena kalau di India kan apa-apa joget, sedih joget, senang joget, nikahan joget. Iya, ini kira-kira berapa orang tamunya? Aku 3 atau 4 gitu, aku lupa deh. 3. Aduh, ada penarinya kira-kira, yang makan kan 3, penarinya aku butuh 90. Aduh, banyak banget. Rugi dong. Rugi dong. Yang makan cuma 3 orang. Rugi. Penari 90. Mau gak, kantinku lagi tak persempit loh mas. Loh gimana ya, mau masuk kalau sampai 90 orang? Ya jogetnya gini-gini aja. Ya, tapi kan 90 orang. Yang makan, kasihan yang makan sampai gini. Kegencet sama penari. Gitu mas. Ada gak mas kira-kira orang India? Kalau dari India agak susah ya. Tapi pernah dulu dia tuh orang India. Tapi pernah main sinetron di sini. Yang nyanyi lagu, oh Sarmila. Sarmila. Dan saya gak nyuruh nyanyi, saya ngasih tahu dia nyanyi itu, gitu. Nah kalau mau, nah nanti saya, ini dia keturunan India juga. Panggilin dong mas. Panggilin. Ntar saya telepon ya. Oh. Nomor kodenya itu berapa ya? Oh ini teleponnya mancanegara ya? Iya mancanegara, ini pakai 0 dulu. Dimulai dari 0. 4 liter masuk. Bensin. Mere Bambaye. Aduh. Kucek-kucek kulae ke. Padahal enggak bisa loh ngomongin dia loh kemarin. AMB kersare he. Digere-gere. Digere. Gere-gere. Ye. Iye. Dia udah deket. Wih, langsung. Cepet langsung ya. Dia naik pesawat jet. Sarap. Sarap. Hipnotis dong, hipnotis. Dia kan penyanyi dangdut keturunan India, pernah meledak ini dulu, Sarmila. Lagu ada satu sih. Itu kenapa begini? Satu yang pertama, dua yang kedua, tiga yang ketiga, empat yang kedua. Ya ini yang dua? Apa? Kalian ngapain? Itu jadi dancer. Ini dancer saya. Oh dancer. Dancer Ana. Mas, orangnya gak pilih-pilih ya? Secomotnya. Secomotnya aja. Jadi sebetulnya pas jalan ke sini, aduh saya mikir saya butuh dancer nih. Pas lewat, saya tarik aja begini. Yang mana yang dapet aja. Asap nih, mohon maaf. Kok sepatunya kayak mau ke kebon? Karena saya ini kadang pengusaha. Oh sekarang pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha sepatu. Asam lambung masih? Masih dikit. Dari dulu dia penyakitan mulu. Gitu, tapi kelihatannya seger dia tuh. Padahal? Seger lah. Dia mah mancing melulu nih, Le. Iya. Capek gue. Sap, sulap-sulap masih? Masih. Dulu pernah lihat lu main sulap lu. Beda orang deh. Ini orang India mah malah sulap dong. Tapi dia bisa loh. Dia tuh multi talent. Masuk. Wow. Tadi nggak ada loh. Tadi nggak ada loh. Itulah dia. Cuma saya sekelebat ada yang lewat ya. Itu saya namanya itu tipuan aku ilusi. Aku sih kelihatan banget lewat dari kamu. Itu namanya ilusi mata. Ini keturunan India nih Mbak ini. Oh iya. Iya. Sarukan. Saudara.
Siapa lagi yang Amir Khan? Amir Khan, Saruka, Sanjay Dutt, Mitun, Amitabh Bachchan, itu saudara. Pemain film India. Oh, saya bedain saudara. Bukan, saya cuma ngasih tahu. Luar biasa. Luar biasa. Mau dengar saya nyanyi? Boleh, dengar dong. Tapi sebelumnya katanya Asap ini di India terkenal jago nangkap kobra, bener ya? Betul sekali. Sudah 3 kobra saya tangkap. Gimana sih cara menangkap kobra? Jadi kita harus pendekatan eye to eye. Oh, mata to mata. Bukan, huh? Eye to eye itu bukan mata to mata. Huh? Saya dan saya. Oh sendiri? Eye. Oh sendiri? Saya dan saya. Jangan ada banyak orang, karena kalau ular banyak orang itu suka takut. Katanya pakai media ya, seruling atau sekali. Trompet. Nih. Nah, ini suling bukan sembarang suling. Hmm. Ini namanya sulbol. Suling bolong. Oh. Nah, ada yang suling enggak bolong. Ada kobranya? Ini nih. Loh, kan di kobramu sendiri, Drong. Kan di ini, nah, saya dipanggil, ini kan dipanggil. Aja. Ular itu biasanya mendengar suara suling saya langsung dia berdiri. Coba. Ceritanya kobra nih. Ini ceritanya kobra ya. Karena pada dasarnya selendang dan kobra itu lain. Emang lain? Tapi saya bisa membuat dia berdiri. Oh, gimana ya caranya ya? Tenang. Anda harus kerjasama dengan saya. Oke. Supaya energi kita bersatu. Ya. Coba Anda duduk. Siap. Ini di sini. Beda. Hey. Nih, kan gini. Ya, bagaimana? Udah. Ini memang ini ada namanya efek. Kok ini nggak bisa ini mas? Ini karena bisa efek, berhenti ya? Ini efek suka. Oh. Jadi dia tuh masih suka joget. Oh iya. Nah. Luar biasa. Mas. Hebat. Yang kagum nanti di mana Manda? Dia bagus kan. Dia membantu kesusahan saya. Kalau saya kan tahu dibohongin. Pengen denger dong lagu-lagu dulu kan lu meledak banget tuh dulu. Ada, makanya saya juga udah. Lu bikin album pakai mercon ya, meledak gitu. Enggak, karena lagunya enak, saya udah nyiapin mic. Oh, mic sendiri. Saya perlu koreografer dancing, dancer-dancer ya. Dancernya yang mana? Ini dua. Nah, ini. Tunggu dulu, saya mau meditasi dulu ya. Kok saya cangcaya ya? Cek. Saya tuh punya ritual, dancing step dancer saya ini gak bisa langsung diajak. Hmm. Kita harus meditasi dulu. Oh. Dalam hitungan ketiga, tepuk tangan penonton. Ketika Anda bangun, maka penonton akan mengeroyok Anda. Tapi jangan khawatir, karena itu hanya guyonan saya. Tapi yang benar adalah, ketika penonton bertepuk tangan, Anda bangun, kemudian Anda menjadi dancer saya. Okay. Paham? Paham. Paham? Anggukan kepala. Jangan anggukan bibir. Anggukan kepala. Anggukan kepala. Oke, kita lihat tepuk tangan penonton, silakan. Musik. Sungguh manis aduhai, hatiku ini gemetar. Kau bikin jantung ini berdebar. Kau sangat cantik aduhai, membuat aku gemetar. Ho, 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 ho. Alamak aku tergoda dibuatnya. Aku sungguh tergila-gila padanya. Sangat menggoda. Hatiku lemas aja gile. Hatiku lemas aja gile. Alamak aku tergoda dibuatnya. Aku sungguh tergila-gila padanya. Hatiku ini digelitik rasanya. Untuk ini memilikinya. Oh si gadis manis yang sangat menggoda. Aja gile,
gerakannya gitu doang, bolak-balik aja gitu. Ya emang itu namanya gerakan memalukan. Kita dikit seperti itu. Gimana suaranya? Bagus nggak? Ada uang buat. Oh ada. Buat ini apa buat ini? Buat ini dulu. Ya. Makasih Rap. Makasih ya. Ya. Makasih Rap. Sap, makasih. Bayin gimana, mau gak nih buat di kantin? Lo gak mau, bagus begini. Gak mungkin, tamu-tamu saya tertarik kayak gini. Kita ini sebetulnya jangan diharap untuk bisa menghibur. Tapi, percayalah. Percayalah. Kenapa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat penonton Anda ceria. Nah, tuh dia udah begitu, mau gak? Gak. Oh, jadi ini tadi belum maksimal ya, Mas? Belum. Maksimalnya gimana dong? Kita nggak bisa di sini karena harus DP perlu, dulu. Iya, perlu ada arena. Oh, kita sudah senang di arena. Gitu. Nah, Bayin bawa aja dulu ke kantin kan ada. Ya udah yuk. Ada empang tuh di situ. Iya. Kebetulan di situ. Makasih Mas Ele ya. Ya, Sap, makasih Sap. Sama-sama ya. Salam buat saya, ingat ya, jaga makan. Ya. Jangan makan sembarangan karena asam lambung akan mengintai akhirnya.